libur panjang bagi sebagian orang digunakan untuk berlibur ke berbagai tempat wisata. Ada orang yang mencukai pegunungan, yang suka keramaian kota, dan juga yang lebih suka pergi ke pantai. Bagi yang menyukai laut, beribu pantai di Indonesia menawarkan berbagai suasana nyaman dan indah. Di antaranya adalah Pantai Pamayang di Cikalong, Tasikmalaya. Inilah laporan Kevin dari Pantai Pamayang. Halo teman-teman Babita Kid News, saya Kevin Manikal sekarang berada di Pantai Pamayang, Kabupaten Tasikmalaya. Pengin tahu keseruan berwisata di sini? Yuk, kita ikuti liputan selengkapnya. Lautan dengan berbagai pantainya seolah tak pernah lepas dari ingatan kita. Sebagai negeri kepulauan, Indonesia memiliki beribu laut yang menawarkan keindahan alami. Pesona pantai di setiap lautan berbeda antara satu pantai dengan pantai lainnya. Itulah yang membuat para wisatawan begitu leluasa memilih tujuan wisata pantai yang beragam. Dan biasanya setiap pantai mempunyai keunikan tersendiri yang beda dengan pantai lainnya. Tujuan saya ke sini ke Pantai Pamayangan ini pertama saya untuk refreshing, untuk berlibur dikarenakan panjang liburnya. Kami memanfaatkan momentum liburan ini untuk refreshing, kemudian untuk merefresh otak kita yang tadinya banyak pikiran di kampus. Nah, sekarang waktunya berlibur ke Pantai Pamayangan. Pantai Pamayangan ini luar biasa. Kenapa? Karena pertama, saya baru pertama kali ke tempat ini. Beda dari yang lain, soalnya tempatnya, kemudian suasananya luar biasa. Bisa buat foto-foto, buat ya untuk dokumentasi hidup lah istilahnya. Teman-teman Babita, itu tadi liputan tentang wisata Pantai Pamayang, Kabupaten Tasikmalaya. Bagaimana? Seru kan? Sampai jumpa. Dah.